Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Guys, harap semua dalam keadaan sihat walafiat dan terpelihara daripada segala bentuk penyakit, kerana remaja, abang-abang dan kakak-kakak adalah jantung negara. Amin ya rabbal alamin. Okey. Tahukah abang dengan kakak, tahun 2017 mengeluarkan perangkaan jumlah rakyat Malaysia. Okey, sebelum tu, rakyat Malaysia semua sekali jumlah lebih kurang 32.8 juta. Maybe kita boleh bundarkan kepada juta yang hampir 33 juta orang rakyat Malaysia. Plus minus. Ada penduduk warga negara dan juga bukan warga negara. Campur semua, 33 juta. Do you know that tahun 2017, approximately 3 tahun sebelum ini, jumlah remaja, youth adalah seramai 9.4 juta orang. Nearly 10 juta. Wow! Bayangkan, ha? Yes, jumlah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah adalah seramai 9.4 juta, dekat dengan 10 juta. Sekarang 2020, jumlah itu barangkali sudah meningkat. Dan sebab itu saya kata, jumlah pemuda di negara kita, youth, adalah 9.4 juta lebih, hampir mungkin 10-11 juta. Itu tak masuk lagi 18 tahun sehingga 25 tahun. Barangkali jumlah itu boleh meningkat mendadak sehingga 15 juta orang. Nampak? Jadi boleh tak kalau saya kata, sekiranya abang-abang dan kakak-kakak duduk dalam keadaan lemah. Maksud lemah di sini bukan lembik lagu tu. Bukan. Maksud lemah di sini ialah kita tak kuatkan. No. Kita tak equipkan diri kita dengan kelengkapan-kelengkapan tertentu ataupun skills tertentu. Dia akan mengakibatkan bahaya pada negara kita, tempat kita tinggal bersama-sama. Okay, let me put it like this. Bayangkan sekiranya saya tak mau jadi ustaz yang menyampaikan maklumat kepada abang-abang dengan pengetahuan saya, dengan skill yang saya ada. Barangkali sampai sekarang pun tidak ada orang yang nak cuba ambil kerja ni. Buktinya, sebelum ada ustaz-ustaz muda seperti imam muda, pencetus ummah dan sebagainya, sebelum tu tak ada kewujudan mereka. Diwujudkan. Maknanya apa? Kita memberikan empower kepada orang-orang remaja, orang-orang muda dengan skill-skill tertentu supaya mereka boleh bertindak dalam negara. So this is you, who you are. Abang-abang dengan kakak-kakak. Skills yang ada pada kita, mesti kita develop. Sekiranya tidak, negara dalam keadaan bahaya. Mengapa saya cakap macam tu? Orang kata macam, dah Perdana Menteri kita ada, Presiden, Menteri-Menteri. So, orang akan cakap macam tu. No. Saya bukan cakap macam tu. Saya bagi daripada segi sejarah. Apa dia? Cuba tengok. Abang-abang dengan kakak-kakak, biasa tak dengar perkataan? Berikan kepada saya 10 orang pemuda, saya boleh menggoncangkan dunia. Biasa dengar tak kata-kata tu? Ya, ini kata-kata keramat daripada tanah Melayu. Daripada kawasan Nusantara kita, kata-kata ini keluar. Berikan saya 10 orang pemuda, saya menggoncangkan dunia. Itu kata-kata dia. Dan abang dengan kakak lah pemuda-pemudi itu. Yes, that's how valuable you are. Sebab tu kita tak suka kalau ada di kalangan kita yang hidugam, isap dadah. Sebab apa? Bukan kerana kita lembik, lemah, lugu tu. Tidak. Kerana dia mengurangkan kecerdasan akal kita.
bukan sekadar berikan aku 10 pemuda, aku mengoncangkan dunia. Junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Ini lebih legend daripada legend yang ada. Sebab mana biasa orang yang menceritakan kepada seseorang dan perkara itu disampaikan, dipegang dan dipertahankan selama lebih daripada 1,000 tahun. Betul tak? Kalau kita nak cakap bohong, boleh bertahan lah bohong 1,000 tahun. Mana ada. Sebab tu kita ada myth buster. Betul tak betul? Tapi untuk Nabi Muhammad, mana ada orang myth buster Nabi Muhammad? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbi wa baraka wasallam, dia tak ada myth. Semuanya benda real. Apa Nabi buat? Nabi beritahu dalam hadis Nabi yang mulia, yang menyokong perjuangan aku, kata Nabi, adalah pemuda, youth. Dan yang banyak menentang perjuangan aku membawa Islam adalah orang-orang tua. Ini bukan bermakna orang tua itu jahat, tidak. Tapi nak bagi tahu, kata kekuatan Nabi bermula daripada orang-orang muda yang ada di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbi wa baraka wasallam. So guys, you nampak tak kenapa daripada awal tadi saya kata abang adalah jantung negara, abang kakak adalah nadi negara, abang kakak adalah kekuatan negara. Jadi sebab itu bila kita put a point like that, bukan saya seorang saja yang tahu. Yes, bukan saya seorang saja yang tahu. Orang lain pun tahu, termasuklah musuh. Sebab itu, kita mempertahankan pemuda-pemudi kita. Kerana hari ini cuba dilalaikan dan dilemahkan. Ingat, saya tak kata main game salah, menyanyi salah, menari salah. No, saya tak kata itu semua. Itu hobi yang perlu kita buat. If it's too much, ha, itu yang bahaya. Kerana sekarang dia berlebihan. Cuma, okay. Mark my word. Nak melawak pun over. Nampak? Nak melawak pun over sekarang. So, takkan kita tak boleh nak letak satu garisan? Eh, no. Aku tak boleh lah. Tak boleh melawak macam ni lah. Ha. Nampak tak? Melawak pun over. So, bahaya. Jadi, saya mengajak kita semua untuk apa? Jom. Kita kena develop skills yang kita ada. Untuk develop skills, sebab kita perlukan skills. Ingat, sekali lagi saya remind. Dulu saya dah sebut. Setiap individu ada tiga benda yang dia kena perbaiki setiap hari, setiap masa, setiap waktu, selama mana ada ruang untuk memperbaikinya. Alright. So that's why sekadar shout out je kepada semua authority yang ada di luar sana. Please bantu remaja kita, abang-abang dan kakak-kakak kita untuk improve tiga ni. Pertama, dia ASK. A, attitude. S, skill. Yang ni yang kita nak, skills. Dan juga K, knowledge. So tiga ni kita kena improve. Knowledge mesti kena baca dan dengar. Sebab genius dia dengar, biasa dia baca. Dua-dua perlu untuk setiap individu. So yang ni tak payah kacau. So you kena buat yang tu. You tak buat, macam mana ilmu nak main? Takkan nak dapat wahyu pula. Okay, boleh faham. Yang kedua, attitude. Attitude kena ada attitude yang baik. Benda ini kena bentuk dalam keluarga. Saya, tengok saya, sangat rasa kesal dan rugi kepada mereka yang dalam keluarga dia tak boleh build attitude yang baik. Saya tak boleh kata banyak rugi. Sebab untung mak bapak yang ada anak yang soleh dan solehah. Tetapi lebih beruntung anak-anak yang ada ibu bapa yang soleh dan solehah. Mark my word. Right? So, cara yang ketiga, skills. So, skills ini nak develop dia ada beberapa steps. Yang ni ringkas saya. Saya tak boleh bagi semua sebab ini bukan platform dia. Cuma saya boleh kata, nak develop skills, sekarang you have to know your skills dulu. Sebab you kena listkan. Macam kalau kita main game.
PES ataupun dulu awal-awal FIFA, kita ada cara nak upgrade skill setiap watak dan karakter pemain bola. Macam tu juga dengan kita main game macam Final Fantasy, kita ada yang kita nak develop yang mana, kekuatan apa dia dulu, dia punya healing dia ke, strike dia ke, serangan dia ke, mana dia ke, banyak benda. Jadi kita kena listkan dulu skill apa yang kita ada. Seorang mesti kena ada lebih daripada 10-12 skills, mesti kena ada. And then daripada semua yang kita ada tadi tu, yang mana yang kita nak develop, baru kita boleh baca dan telusuri skill tu macam mana. Ada skill yang kita boleh develop dengan cara kita setempat membaca, iaitu reading skill. Kita boleh baca laju, kita baca selalu kita akan jadi laju, kita dah pandai baca perkataan. Tapi ada skill yang kita kena, orang kata apa, on hand, kita kena sentuh benda tu, kita kena buat benda tu. Contoh memotong, goreng. Ini skill yang kena buat. Dia tak boleh baca. Kalau you baca menggoreng French fries dari kanan ke kiri, oh, bila you tak buat, you nak try buat, you tak akan jadi. So ada skill yang kena develop dengan cara kinestetik, ada skill yang kena develop dengan cara listening, yani contohnya passion, feeling. Benda ni semua kena develop. Dan ada juga yang kena develop dengan cara membaca, melihat. Dia tengok anak-anak orang susah, dia akan develop dia punya skill dia sendiri. So semua ni bermula dengan know your skills, list out on paper. Got it guys? List out. And then from that, you start and you will go fly high. Sky is the limit. Dapat? Wallahu a'lamu bis-shawab.